Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari surat Al-Jathiyah Surat 45 ayat yang ke-9 Perhatikan di tengah-tengah ayat ada Hamzah wasal Di bawahnya ada Nun kecil atau Nun wiqayah Ini adalah Quran cetakan Indonesia Perhatikan Quran cetakan Madinah Masih pada surat yang sama dan ayat yang sama Ditulis sedikit berbeda di bawah Hamzah Wasol tidak dituliskan nun kecil, namun nun kecilnya ada kita sendiri yang menambahkan. jadi sahabat quran beda tanda bacanya, bunyi ayat tetap sama. Jadi tidak boleh ragu ketika memakai salah satu di antara dua Quran ini. Jadi sahabat quran di sini cara bacanya adalah Hamzah Wasol tidak usah kita baca lagi. Posisinya digantikan oleh nun kecil. Nun kecil ini harus baris di bawah, bunyinya ni, tidak boleh na, tidak boleh nu harus baris di bawah. Kenapa ada nun kecil ini? Alasannya karena pada huruf sebelumnya ada tanwin. Di sini ada pada hamzah tanwin, fathatain dua di atas berjumpa dengan hamzah wasol. maka terjadilah nun kecil ini. Jadi posisi hamzah washol digantikan oleh nun kecil. Kemudian berikutnya huruf yang berada sebelum nun kecil itu huruf hamzah an diringkas menjadi a, dihilangkan salah satu baris dan tanda panjang juga hilang. Syai'an menjadi syai'a

Insya al Quran itulah bunyi ayat dalam surat Al Jasiyah ayat yang ke sembilan. Shayanit takhodah huzwa. Sekarang tidak boleh ragu lagi ketika jumpa ayat ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.